Salam sejahtera, Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Yuna Rahim kini bergelar istri. Dengan sekali lapas, pelakon Yuna Rahim selamat bergelar istri kepada jejak pilihan hati, yaitu Muhammad Nur Akmal Ayub dalam sebuah majelis di Hotel Royal Chulan Damansara. Dalam majelis serba sederhana tersebut, pasangan berkenaan dinikahkan sendiri oleh bapa pengantin perempuan, yaitu Abdul Rahim Awang, dan bersaksikan Imam Masjid Mahmudiyah Kayu Ara Muhammad Nazmi Abdul Samad. Yuna atau nama penuhnya Syafika Husna Abdul Rahim menerima mas kawin sebanyak RM300 daripada Nur Akmal beserta 5 dulang hantaran berbalas 7 kepada pihak pengantin lelaki. Berkongsi perasaan gembira, pelakon drama Sweet Dream itu mula berkenalan dengan suaminya pada pertengahan tahun lalu sebelum mengikat tali pertunangan sekitar September 2022. Kami kenal kurang daripada setahun, sebulan berkawan terus tunang selama 6 bulan dan mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Walaupun tempo perkenalan singkat, saya bersyukur majelis pernikahan hari ini berjalan lancar, manakala mengadakan majelis resepsi pula bakal diadakan selepas sambutan Idul Fitri nanti, katanya. Mengenai bulan madu, dia dan suami masih belum mempunyai perancangan dan mungkin akan memilih Sabah sebagai destinasi pilihan. Kami masih tiada perancangan untuk bulan madu sebab kami nak tengok jadual terlebih dahulu karena risau kalau suami atau saya masih ada kerja yang harus diselesaikan. Selain itu, kami juga mahu kukuhkan ekonomi terlebih dahulu, tetapi jika ada rezeki lebih, insya Allah akan ke beberapa lokasi menarik dalam negara seperti di Sabah, jelasnya. Sekian perkongsian kali ini, nantikan perkongsian berita hiburan seterusnya dalam channel ini. Terima kasih.